sudah 3 hari 3 malam. Saya jaga pun ini 3 malam saya tidak tidur. Jaga terus ini. Sampai sudah lelah dikarenakan tidak adanya pasokan cairan dari pabriknya, emang udah nggak ada, dibatasin gitu. Peningkatannya lebih dari corona yang kemarin. Corona yang kemarin nggak seberapa, ini lebih parah pokoknya. Biasanya harga kita 1 meter kubik itu biasanya 25.000, terus satu setengah harganya 35, 2 meter kubik harganya 50. Jadi untuk sekarang karena terbatas nih isinya kurang, jadi kapasitas isian tekanan saya kurangi 1.000, harganya pun saya kurangin dikarenakan kalau standar seperti biasa tekanan 1.500 masyarakat itu tidak kebagian, banyak yang tidak kebagian gitu. Jadi untuk sementara tekanan saya turunin jadi 1.000, terus harganya juga saya turunin lagi. Jadi kalau masalah harga di sini nggak ditaikin, kasihan. Jadi kasihan ke masyarakat yang membutuhkan. Udah sakit, udah ditekan lagi.